Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyis shadiqil amin. Al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi mutahharin wa ashabihi muhtadin. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمة رب العالمين أما بعد yang kita muliakan Kiai Haji Ali Bakir, Kiai Haji Abdul Khaliq, serang seteja guru-guru kita, saya hadir maupun saya tak hadir, semoga senantiasa eraksa hijaga saran Allah subhanahu wa ta'ala, kalaban kesehatan sebarokah, amin Allahumma amin. Tamir Masjid Nurul Huda, remaja masjid, keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Ulum, saran Madrasah Badrul Ulum, salam seteja asatid epon, semoga senantiasa ejege eraksa eparingi kecukupan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Para peletatang ke kaum masjid Nurul Huda, saya hadir yang semakin khususnya, semoga seteja eparingi kesehatan, kesempurnaan, kecukupan lahir batin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Eparingi bagian sesampurna dari rahmat bulan Ramadan. Eparingi bagian sesampurna dari malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Mantaran setujana termasuk orang-orang se'e salam nih sarang malaikat Jibril malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah semakin abdinah sarang para ajunan bisa apol kompon memenuhi panggilan Kiai Ali Bakir sarang masyayih selain etikannya apol kompol ke tempat sesang aku telum epon Allah subhanahu wa ta'ala khairul biqa'il ab, ya Allah itu buah kina lekan Allah mencar rahmat, maka bi Allah epatoron kandok ke masjid dah. Dari masjid rahmat kelak epencar di sekitar. Jadi saya saking ngamandi nang sungai makin gulungin sampian terpaan bedai sumber. Menteri ngawli ya sesampurna rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka bulan si aku, ya Allah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi itu coba wakil Abu ya Sayyid menabi tak keleroh. Itu buaki min khasaisil umma al-Muhammadiyah, termasuk keistimewaan umat Muhammad. Bitemi salah Ka'bah ya. Ka'bah kalau kan benih umat Muhammad mulai dari Nabi Adam terus Nabi Ibrahim kapi atau wafi Ka'bah. Begitu juga bulan Recep. Bulan Recep itu kecak Syahrul Muharram, Syahrul Haram, bulan Muljah. Ini kan beniza mana Nabi Muhammad mula lampu. Kaum jahiliyah bahkan ini kan Muljah ki bulan Recep. Mulai buat lambaan bulan Recep, bulan Muljah. Begitu juga syariat haji, syariat solat, meskipun tidak lengkap, ini kan dikenal sejak Nabi Adam. Begitu juga puasa ini kan mulai lambat kenal dari nabi-nabi terdahulu. Tapi mun bulan Ramadan nika karo iparengaki sama Allah
kemuliaan de umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita golongan sampean semakin bede bulan Ramadan ni kan kutu arasah sebagai orang istimewa Allah karena bede nang bulan seperengaki istimewa sama Allah khusus umat Muhammad. Mantelan tetia istimewa muka Allah Subhanahu wa taala. Dari ke bini main-main. Bini goroyokor dari sponsor iklan sirup marjan dan para pasaan mah tahu buat nang TV lewe de iklan sirup marjan. Para pelasan narapa nang radio bede iklan gajah duduk. Ah bini kini kah. Tapi kula ben sampean ya paringi bulan Ramadan nikah masya Allah bulan seistimewa. Napa mak istimewa? Dahulna Rasulullah walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla yawm wa dhalika kulla yawm. Bahwa setiap hari dari bulan Ramadan benar ya? Nikah Allah ngakuni orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Tak maturan dibebaskan dari api neraka ini kenapa pak? Beda orang-orang sepele bi Allah benar ya? Kaangkui ngakuni tiket masuk suarga tanpa hisab. Amin Allahumma. Lah, hisab ini kan ini lakukan panggung pak. Mbak nau ning TV, orang masuk suarga mun ring sogi, mun talopot, do bener Rasulullah ini kan 500 tahun lebih akhir tempeng ring miskin masuk suarga. Amal apa ada nih? Level soleh apa ada? Level cengil apa ada? Persis pada dua orang, pihitannya sitong na soki, sitong na miskin. Si miskin masuk suarga kada, 500 tahun sebelum dia sesoki. Padahal sholat apa ada, pasar apa ada, pada naga lah maksudnya. Quran apa ada, pada persis level kesolehannya. Kecuali sitong, sitong na soki, sitong na miskin. Maka sesoki nikah 500 tahun lebih akhir masuk surga. Ana apa pola nak interogasi nak lancar? Ki urus nak lancar? Area leh di mabar haven deh. Kaya apa? Si Senin lo masih kebayang lo, repun nak? Terus nih. Tapi, nih kamu tak selamat. Karena masuk surga ini kan level level, benda bidun hisab, benda bil hisab, benda boleh kat tengahan hisabai yasiro. Jadi untuk pak keselopot dan segi buru orang yang lebih soki 500 tahun lebih akhir masuk surga dari orang yang miskin. Beningnya pernah neraka, keng urusan murni rota urusan. Senomor dua, benda orang yang segi pendek kan apa? Hisab tapi kat singkat. Hisabai yasiro. Artinya saya tanya akhirnya, siapa ya? Abdul dari Ma, dari Guru Timur. Oh jemaah masih huta, ya lah terus lah. Ini kayaknya. Ini kayaknya isepok di belian, kayak ngurus nekat singkat. Jadi saya kayak paspor, kalau tak sampai keluar paspor. Kena 4 tahun pun, lanjut, lanjut, lanjut. Tapi bodoh, si VIP, masuk soal kini kan tak ada urusan ketika orang gelak lebat langsung ngiring ya tore langsung kena kaki terbang gerombeng kanan kiri langsung alim bayi masuk soal ke dan macara ki banyak pak banyak ki berisah debu debu na Rasulullah mentoro sepang gempang ki orang ini kementoro tehi sepabi Allah cek sakhi sepan ben pada manusia. Orang yang mentero perwetah bitong Nabi Allah perwet urusan dan manusia. Ini kenapa? Karena can koida nika al jaza min jinsil amal balasan sesuai kalau ben kalau aku kelakuan.
Sampeyan kan oning tukang fitnah cani sromerot karo cilani ketok kan gitu. Balesan sesuai kelakuan kelakuan. Makanya di Rasulullah, Rasulullah salah satu sifatnya nikah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahlan idza ba'a wa sahlan idza ishtara wa sahlan idza taba wa sahlan idza qada. Napa makna Rasulullah nika urusan dan sehera apa ya? Apa gampang apa? Terpana jual berapa ya? 1 juta. Digulai kalah 1.900.000 ya Rasulullah. Yalah kalah. Terpana ngomongnya berapa ya? 2.000. Langsung ibu aja ya kalah. Tak ada kadang orang jual beli tangan 1.000 rupiah. Nah, ada tegur 20 menit. Beda entah. Berapa ya? 2 juta. Terena apa potong uang parkir 2.000 pak? Terena apa nego bensin 10.000? Terena apa? Lo orang sih biasa meruat dalam transaksi. Nika nyaman biasa meruat dalam kemanusiaan. Cekman lo pun ku laku bi malaikat. Epa ruat kia tong bitongan hi. Sama baki so alam akhirat. Allah. Nika nanya sana. Maka namun gulis secara pribadi. Paling sengkah pemelian ini sebelah bertabar nah atau kok masuk ke bitong Rasulullah nikah senengan harga pas karena Rasulullah ini sahlan idha ba atau sahlan idha shtara. Begitu juga sahlan idha qadha wa sahlan idha taba nalaikan anak kiotang menikah kiotang ini ketaruh badan tenang kantong buru temur orang yang menikah kiotang ini ke Allah. Ewe ate belis e telpon de yaka e tamu idung mati idung gede nonton. Tin akhir e dente pan berempan are e temo war keluar apa huaya gede zabar ya. Arten napa tin e takiro wet. Le orang semeruat ingat nikah nikah itu nyahe transaksi ben kemanusiaan. Maka orang ingat nikah mun e peruat bi malaikat idung lebih sebesar kesanggup. Anapa bola nah? Oh itunya biasa marwat nang akhirat dia perlu. Tapi cek kebaik dalil murid ke ustaz lagi cek lah melarat tak kebaik soal ujian tak toko ayo perlu nang biar ngalik cek kebaik sani kelain boleh ya Allah nikah salah satu cara tapi berarti cara sih paling gampang kenapa? Cara sepaling gampang ini sampean ongke de level hisaban yasiran ongke ka biduni hisab kalaban tanpa hisab masuk soal kita tanpa hisab los tu masuk cara ada rumah macam-macam gini ya bede se super VIP super. Maka itu buahki bi Rasulullah ya dakhulu min ummati 70,000 al-jannata bighairi hisab. 70,000 orang dari umat Muhammad masuk surga tanpa hisab. 70,000. Kira-kira umat Muhammad berapa juta? Nah. Sebeda mangken nikah rakera 1 miliar. Dari 5 miliar penduduk dunia 1,2 miliar nih ke Islam. Mun 1.200.000 orang pahe pele pitong puluh ibu orang sepaling soleh sampean kira milu apa tuh? Mantelan milu nangki. Maka sahabat komplit. Rasulullah cakup ini nih kepada sahabat sembun bu dimancing ya Rasulullah ngomong pitong puluh ibu gula tak milu Rasulullah kalau gula nakar. Tori tambahi akhir Rasulullah neng sekecek matur deka Allah Rabu Malaikat Jibril sepet tombolo ibu gelap masing-masing ibu tombolo ibu dari rambaan Rasul dari lambaan Allah lebat pernyokna Rasulullah petombolo ibu kali petombolo ibu berapa? Nah coba kalkulator petok kalau petok 40 sama 0 4 tambah 4 benda 4 miliar 900 ribu masuk surga tanpa hisab 4,9 miliar orang rakera mon warga banyak betul nih kicik saking makin mungkin banyak pak tapi saya mati beri saya mati dulu malam lah saya mati sebelum lah saya lahir laku saya lahir orang datang kibanyak
Artinya gimana tanya ki masuk apa tenggulun sampean ke sempak koma sana banteran masuk banteran masuk ini ke VIP ini ki ketong ki guru-guru menikah ke nikah artinya sepetong bulu ibu pertama misalnya misalnya berdesera masuk ke seorang Madura misalnya kiai posero misalnya ke holil Bengkalan sumpaman masuk sepetong bulu ibu kicung semakan. Misalnya saya rasa isbat masuk icung semaan, mek bola ketarik. Niki saya VIP. Mun tak masuk sekini ke dalam apa ke? Mun tak masuk sekini kan biar kau tu nyari tiket suarke tanpa hisap jalur lain. Padahal masuk perguruan tinggi karo kan ke? Pada jalur ni ke jalur ni ke jalur ni. Masuk suarke tanpa hisap jalur lain apa? Sepaling gampang nikah jalur Ramadan. Jalur Ramadan. Ana apa pola? Allah ada boleh berlisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi utaqau minanna. Pen malam Ramadan Allah ini membebaskan hambanya di api neraka. Berapa? Pola ke seorang kedua. Utaqau nikah muncaan bahasa nahuna bahasa jurumian ini kan sirat mentahal jumu norok wazan fu'ala semaknana buahnya artinya gue lakukan sampai aku tuh kata kihusnul dhan ke Allah ben-ben malam berapa ya saya beli tiket biar Allah suara ketambah hisap oh mungkin sejuta ojo Allah lampak lebih nah kan sini kan ini nyaman husnul dhan gue lakukan sampai ben malam betul tanggal setong Ramadan misalnya jahatan ada yang sejuta ternyata sampean rankingnya masuk nomor sejuta dua puluh mipet burung semino akhir tak minum niku tanggal dua cung-cungan boleh di Allah sejuta boleh ternyata kita masuk coba tanggal telur tanggal lembaan tanggal lembaan maka dari telur puluh hari nikah gulungan sampean menghentak mantrentak kaya golongan usah-usah kita mahisah. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah, ini kepenting nih ya. Cara ada rumah. Maka Rasulullah jabu Allah rahima an furujulin. Celakalah seorang hamba. Tuhan Rasulullah ini celakalah seorang hamba semasuk bulan Ramadan. Kelampes kemudian jawab mari telas ternyata ki bedere karin susah orang gila celaka apa polana polana genikah pada kelaben tekos mateh kelaparan nang tas parah mianu neng tas parah menikini entah kena tahu generasi Android ini tak tahu tas parah tas parah le. Ya tas ada por bodo kenang na jagung kenang na beras kenang na longko banyak aja nyaman tas parah jo bani nyaman aplikasi dia bani tekos oh di nang tas parah kakanan banyak maten mati kelaparan tekos napa nyaman nah nih kenyaman tekos goblok ada apa pola nak jagung ajam, beras, longko, jojon, banyak mati ini mati kelapa jadi sih gak mati cepok corona kan gini masuk akal kan gini tapi aku sekelas masumbawan mau mati masuk akal, lihat ini mati kelaparan itu gambaran orang masuk Ramadan, keluar Ramadan di dari karen itu seharap apa? Gini kepada benar orang mandi 10 kali yang ibadah kotor ya Allah anak apa pola nak? Ramadan ni keobralan ampunna Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni keobralan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bedoreng sih. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai kayak sepuro ya Allah. Maka mantren golongan sampean sedejenah masuk golongan saya sepuro sang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nika sik kocak walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullu yaum. Jadi bulan Ramadan istimewanya itu. Istimewanya Ramadan sekali lagi min khasaisil ummah al-Muhammadiyah
dan di saat Ramadan diobrallah ampunan Allah, bahkan diobrallah tiket swarga gratis tanpa hisab, tak usah masuk golongan VIP, orang sana, orang baru, baru temo, orang pasien punya kepeluang yang sama. Tinggal kare mikir guluban sampean. Guluban sampean niku masuk sing ambah. Dan sehingga masuk ranking nomor berapa. Maka para Rabu semenjak Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor dua, apa keistimewaan Ramadan? Selain ampunan dari Allah, tentu akadiyah yang kita niatkan malam hari ini, bahwa hari ini hataman Al-Quran, hari ini kita ngarjai Al-Quran, maka Ramadan ini kemuliaan sebab Al-Quran. Ramadan nikah eksergeser bi Allah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Eksergeser bi Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makin seni ketor. Beda makam Rasulullah. Bin orang lebat bi orang isiom. Anak pama isiom. Pola nak dalam beda kanjeng na, kanjeng na. Beda plastik dalam beda Quran. Isiom plastik. Padahal plastik muda saya boleh sepolo. Anak pama isiom. Pola nak beda Quran. Okay. Sampian ambil tas. Atas muda melenang sopi 20,000 gratis ongkir, tapi esen emas sekilo. Rakyat atasnya sebelah kamu bisa. Nah, ekbuy pun tal. Esa buat nung brankas, ikunci, kunci ni buang ke tas. Pola esen. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu mulia bukan karena gajah duduk dan ini. Ramadan mulia bukan karena buka bersama seru-seruan. Ramadan mulia bukan karena madrasah libur sebiasa mulai kultum mulai kol sekolah. Kata libur no mulai kol sekolah. Ramadan mulia ni kebeni polan pesantren libur. Ramadan mulia polan Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Maka parkar sekodin. Nah ini ketengar ini sampai perkara qadim seada jelmaan makhluk di muka bumi itu Al-Quran, cuma Al-Quran. Maka Rasulullah jabu man arada ayyatakallama ma'a rabbi falyaqra'il Quran. Sampean membaca Quran cek sengkle sengan anapa sampean baca Quran ini kebukan membaca huruf dan kalimat. Sampean membaca Quran ini kebeni ngabes sakeris dukeris selambar bulambar. Sampean membaca Quran ini ke hakikata sedang ngobrol, sedang munajat, sedang tormato, sedang tokotok langsung kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebenihkan dulu Dabula Rasulullah man arada ayatakallam ma'arabi falakail Quran. Ya Allah, ini kembali. Jadi Ramadan itu istimewa mulai kita ini bulan Quran. Karena Quran ini perkara qadim, satu-satunya saya wujudkan hadis on bahasa tauhid ini kan fi fil fil fi kalamil qadim beda madmunnya Al-Quran. Cak maturun pokokan beda duplikat ana. Perkara qadim beda duplikat nang dunya ini Quran. Perkara yang menyangkut Allah, semua boleh. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kemulja salah satunya Nabi unzila alaihi Quran. Ramadan mulja sebab tempat tertolong Quran. Sampai obralan tiket swarga gratis. Nabi Muhammad mulja karena nak manusia saya tolongnya Al-Quran. Malaikat sepaling mulja saya Jibril ini kapi. Kenapa mah Jibril ini malaikat sepeleng muncul? Karena safirul Quran, dia yang mengantar Al-Quran.
Ya Allah. Mekah tempat sepeleng mulja itu buaki lalladhi bi bakkata mubarakan. Tempat sepaling barokah Mekah. Senomor dua tempat sepaling barokah Madinah. Sampai ulama ini kekhilaf muljaan mana Mekah dan Madinah. Beda pendapat. Anak pepolan. Karena disitulah mahbatul wahi. Disitulah diturunkannya Al-Quran. Makin ketika Mekah mulia sebagai mahbatul wahi, ketika Ramadan mulja sebagai bulannya Al-Quran, ketika malaikat Jibril malaikat termulia karena pembawa Al-Quran, ketika Nabi Muhammad Nabi termulia karena unzila alaihi Al-Quran, maka derma bayangna ada seorang manusia orang beritemur tapi neng ate nembudu Quran. Quran yang bisa berubah zaman, Quran yang bisa memberi predikat pada malaikat Jibril. Derma ubah Quran berdeneng ate neng santren. Nama Badrul Ulum. Ya Allah. Jadi ini kegembirna. Jadi mau belum sampai atau usahanya banyak hadis. Apa entah kemuliaan Al-Quran itu usahanya banyak hadis. Dari rumah kegembirna orang mulia kolan hafal Quran misalnya. Iya cerita pun. Ramadan muliakan Al-Quran. Nabi Muhammad muliakan Al-Quran. Malaikat Jibril termuliakan Al-Quran. Dermu bahu di santri kanto aten is Al-Qur'an. Allah. Ini kan perlu dipikirkan. Maka Rasulullah langsung adabu fa innanna kedingaki ini kan la takulu qalban wa Al-Qur'an. Api tidak bisa membakar tubuh yang di hatinya ada Al-Qur'an. Bener manusia jerunggut yang tak laki ke apoy, kalau di apoy, kerang dipastikan nang aten tidak ada Quran. Kan saya itu menurut Allah. Maka disebutkan para ulama pertama, gula ben sampian nikah kotu bedah hafalan Quran. Gula lo tua mak kita, kenapa tak kena kena tolong pulau jus? Paling enten jadi kebeji pada aten. Jadi mau nyontak laki, na'udzubillah ke neraka, kata pala, dekat ke neraka, karo mental. Itu lami neraka, neraka tak mampu ngeberati sepeda Al-Quran. Ya Allah. Paling ten menggulungkan sampean lah, rasa nuk-nuk sepo kepi. Paling ten misalnya surat Tabarok. Kau tuh hafal. Ini gak setor kayak gini, ini gak sepo-sepo, seare, seayat. Sebulan seayat tak napa. Penting ya Allah. Engkimon bahasan lagi Pak. Misalnya fadilah tentang surat Tabarok. Ini kebahasan mayakro. Mayakro surat Tabarok. Man qara'a Tabarok. Kapi bahasan qara'a yaqra'u kapi. Ana apa pola nah? Ki zamana Rasulullah tada mushaf. Tada Quran sebentuk buku. Semua Quran ada di hati. Maka semua ulama sepakat ketika ada bahasa hadis qara ayaqra'u qari'un maknanya hafal. Maka orang hafal Quran bahasa Arab panikah seasli al-qari. Bani al-hafid al-qari. Ana babolana. Atena kalau bisa maca tamana buku. Sebeda buku atau les Quran bentuknya ini keningan zaman Sayyidina Utsman. Sebelumnya kini kata ada. Berarti sekocak qara ayaqra'ul Quran ini hafal. Maka dengan Rasulullah orang sehafal surat Tabarok maka dia bebas dari seksa kufur. Ya Allah, kau tu bebas dari seksa kufur. Padahal bulan sambian awal ujian cantal kengaro awal manzilin min manazilin akhirah kufur nikah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Artinya apa? Monko purna nika pun selamat dijamin dak budin selamat. Monko purna nika pun binya urusan dan malaikat benakeron berarti dak budin jenrodan boleh. Maka sampean kunjina mertung utuh selamat dari seksa kubur. Muda selamat dari seksa kubur. Napa? Hafal surat Tabarok. Torese resepon hafal. Surat Tabarok ini selembar, Pak. Mun pian maca sahorop sare setahun hatam. Sahorop. Tabak, makin tabak.
laku rokal du malam ladhi telo malam biyadihi pak malam al-mulku. Eh baca sana kesakalemat sampean sebulan apa dari teresa du halaman tapi mun sampean tuh Rasulullah hiyal mani'a hiyal munjia tuh Rasulullah nih oke okay. Gula syukur mada pak nikah kenapa? Karena nikah cecek pentingan bahwa penting dalam arti yang gula bani sampean sebeda Qur'anna sebeda Qur'anna sebeda panolak coba gula andi makin apa andi gula kuluhu sumbang ki bender pak bender cuma munik sekonik gelu kan tegur malaikat kepikiran iya sana munik sekonik gelu malaikat kepikiran iya maka sampean sekalian laki trauma soal golongan nikah seperti mulianya Ramadan, seperti mulianya Rasulullah, seperti mulianya Jibril, jadilah orang yang hatinya berisi Al-Quran. Siap kita jadi? Nah, tabarok siap. Semudah ini kabur. Siap, Bu Nyai, sepo-sepo siap. Sehari segeris. Sampai berdoreng matul ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdina kebayi tenda Rasulullah. Eh di mana asa patuh berdoreng ngaji, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta ngaji. Patuh berdoreng ngaji Rasulullah, ternyata tepat ke kuburan. Sampean burung kan lagi. Jadi berdoreng kebayi tenda yang perjalanan, panang seyetiin jadi ketemu benerin ngaji ternyata tepat ke kuburan maka Rasulullah jawab hiyal mani'ah hiyal munjiah bener jia orang yang lambah hafal surat tabarok maka neng kuburan dia bebas dari semua musibah kubur siksa kubur petanya kubur selamat kapi polana hiyal munjiah surat tabarok penyelamat selamatlah dia meneng kuburan selamat kan si buruk dak budin lebih lancar lebih santai pun. Maka menteran gulungan sampean masuk ahlul Quran. Amin. Ya Allah. Daerah Antoni ke terkenal daerah pendidikan. Banyak reng pinter, banyak reng hebat. Tapi cek lupa takaran hebat diukur dari hal-hal sesederhana yang nikah. Ibarat kepada orang rajin tahajud tapi tak rajin sholat berjamaah. Kini kepada ben muang tumpeng na ben buter fahami pada beda orang sorobuh dia S1, S2, S3 profesor la Qur'an hafala karokulhu ah ini kenyawa nak orang andi sekep bom tapi abu entah bisa menjaga diri dari hal-hal segempak maka kuleban sampean mulai pengabdian kita kepada Al-Quran kuleban perkara-perkara sedemang siap gi? Allah mantan netra yang asal Allah kita benak putus terjun dari ahlu Quran ya Allah dan tentu Quran ini tidak sampai dari esena colok meloloh karena Rasulullah kejaatkum mawidatum rabbikum wa syifa'un lima fi sudur terus lancar maka itu buaki Aisyah tanya aki wahai Aisyah mbak Andrea cerita aki kesengkok wahai Aisyah derma akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat datangnya ke Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah jawab, "Lanceng marapa kok boleh ya Aisyah?" "Oh iyalah. Kana khuluquhul Qur'an." Tubun Siti Aisyah. Napa maknanya? Akhlak Rasulullah Al-Qur'an. Arten pian mentro utawa Quran ajelen ki Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah. Arten apa? Apa yang kita hafal yang segi buruk saya sampai kalau di mulut dan di otak tapi di hati. Kalau sudah nyampe hati, maka hati itu akan mancar dan mengirim sinar dan cahaya Al-Qur'an ke seluruh tubuh kita. Timbullah akhlak Al-Qur'an. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang hafal Qur'an tapi bi Qur'an elakna. Tak asalnya berdoreng yang di pedang, tapi pedang anak tak buat tiba-tiba. Berdoreng yang di ceren, cakar tiba.
Bodoh orang hafal Quran bi Quran, ikhremu tibi iseksa bi Quran. Terkerja para sahabat. Di rumah mak bisa orang hafal Quran tapi bi Quran iseksa. Maka gembirna dengan para ulama. Gembirna pada orang hafal Quran akhir orang gelak maca doa. Maca Quran. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Ternyata orang yang hafal Quran, baca Quran tapi orang yang zalim. Berarti adu aki laknat kepada dana di TV. Kenapa bolehnya? Karena Quran cuma di mulut dan di otak, tidak sampai pada sikap. Akhirnya dia menjadi orang yang dilaknat oleh tubuhnya sendiri. Maka menteri yang cewaki di golongan yang aneh. Amin Allahumma. Amin ya. Ben seterakhir, seterakhir orang muang Quran nikah pak diprediksi oleh Allah mulai lambat sebelum Al Quran turun. Maka kanjeng Nabi ematulaki, nih kan? Ematulaki bi kanjeng Nabi ke Allah. Inna qaumittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Seartinya Rasulullah matur ya Allah, abdina selesai ya Allah. Apa? Kaum abdina gak dito termasuk banyak di antara umat abdina se menjadikan Al-Qur'an mahjur. Mending mahjur sampean. Diabaikan, dicuekin ekel tigel ena tina. Benar kan? Benar kan? Orang tak kan ngelikan Quran sekali, tak pernah maca, tak pernah ngafal lagi, tak pernah merojaah. Akhirnya Quran, ah, ikan rekan, tak ikan rekan. Ya Allah, tanzirat. Dia punya Rasulullah matul lagi Al Quran. Inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka mun sampean sepas apa sejan segi guru ngafal akhir Quran tak ngabi. Ngamalaki Al-Qur'an menyang sira faham, maka dibulin sampean cek masuk golongan seterjelek, golongan orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Maka cek sampai karena nikah e kasarroh ban imatulaki Rasulullah dak Allah. Nikah terakhir kok. Maka kita nikah ada sisa bulan Ramadan, kita maksimalkan kedekatan kita boleh kelebihan Al-Qur'an, lebat hafalan kita ditambah, lebat bacaan kita dimaksimalkan. Lebat sikap kita latihan boleh pemantren dulu ben sampean etunya ngoleh pertolongan Al-Qur'an ngoleh petunjuk Al-Qur'an ekoburan ngoleh peran Al-Qur'an nang akhirat ngoleh syafaat Al-Qur'an kita dan orang yang kita cintai pemantren dulu ben sampean orang sepodo laki bini anak foto setujuna dadi ahlul Qur'an kalben mahalam pan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha. Para Rabu semoga Allah Subhanahu wa taala kalau bermustajab Ramadan kita doakan juga Masjid Kadin teman-teman jadi pusat tersebarnya cahaya Al-Quran. Jadi makmur kelebihan amalan kita, benak betul kita, madrasah pesantren. Jadi tempat tersebarnya cahaya Al-Quran. Kita doakan apatuh kelebihan sambian, oleh cahaya Al-Quran tersebar dari tempat-tempat muljanika. Ya Allah, bijudika wa karamika wa bisyafati Rasulullah SAW. Wabi ijabati hadhihi syahril mubarak wabi barakati khatmil Qur'an wabi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para rabu semoga Allah Subhanahu wa taala tenggulan yo na pangapora. Telat ben insyaallah peleman kade karena beda kebutuhan di tempat lain tak bisa ngireng kemarin apakah beda doa khutmil Quran deguna Imam Nawawi bahkan riwayat taki Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir
ada 6000 malaikat semaca amin doana sambian karena khatmil Quran. Maren kiai mau doa sambian kebiaki ngemis ke Allah senyak benyan hajat-hajat dunia akhirat sekitar kanto makin berdendemibu. Dabun Imam Suyuti, dabun Imam Nawawi dalam tibian berdendemibu malaikat maca amin ya Allah terima aki doana ka itu kaum masjid Nurul Huda ya Allah. Maka marena sampai engkau tuju aku cekbein mainan doa inda khutmil Quran sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas nikah andi santri-santri khusus tugas teti mata-mata nah orang yang telah meki Quran khutmah masa ini teti matur Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas apa? Kak disak tentang kejelau Roma teabdul berjalan makin pun jusan ngelekor insyaallah dekik malam hataman doa. Oh iya kok desa dari namustah cipu doa khutmin Quran sering maka sembiannya diingin makin kakak anto kakak itu doa khutmin Quran maka tak kasat mata tapi janji Rasulullah ribuan malaikat mengamini doa kita absen situ jahajat sambian menterane kabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah tenggulah nyuna pangapora, doa ki cukeun tenggulah dari sampean hajat dunia akhirat menterane terima sareng Allah. Ben somake itu bisa pada pa kesalahan murni dari kebodohan tenggulah nyuna pangapora dari pemator secara takalacer menterane bermanfaat yang bisa diamalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.